Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya ya, para subscriber setia. Oke, Kang Bro, cara ini saya tutorial kali ini sepeda ya Kang Bro. Cara mengganti gear sepeda ya Kang Bro, dengan mudah dan praktis. Sangat mudah sebenarnya Kang Bro, tapi banyak yang tidak mengerti cara mengganti gear sepeda atau kesusahan cara menggantinya. Ini sebenarnya gampang sekali Kang Bro. Jangan ini Kang Bro ya, biar ini kan ada titiknya Kang Bro, titik sama titik. Ini jangan dipukul di titiknya sini Kang Bro. Ini cuma untuk ngencengin bagian dalamnya saja. Ini kalau dipukul itu percuma. Biar sampai hancur ininya lonyot itu susah. Caranya seperti ini Kang Bro, simak dengan baik ya Bro. Nah, di sini Kang Bro, ini yang dipukul ini. Cuman ini biasanya ada getaknya Kang Bro. Jadi untuk ngepasinya. Nah, banci aneh Kang Bro, biasanya ono banci aneh. Cuman ini berhubung enggak ada, jadi langsung kita betel di sini Kang Bro. Caranya seperti ini, kita bikin getaknya dulu ya. Tok 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 ya Kang Bro. Muternya jangan ke kanan tapi ke kiri. Lihat arus ininya. Kalau ini ke sini berarti muternya ke sini ya Kang Bro. Soalnya dia otomatis kalau diayun ngencengin sendiri ya. Caranya ini seperti ini Kang Bro. Tuk ya kan, nanti mukulnya ke sini. Dengan hentakan yang keras, jangan tanggung-tanggung, langsung keras. Des. 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 Nah, ini sudah longgar Kang Bro ya. Ya kan? Mudah. Mudah sekali. Nah. Jangan lupa kasih oli ya Kang Bro, biar licin. Kasih oli. Nah, nanti dipukul lagi. Nah, nah. Goyang-goyang, maju mundur. Maju mundur cantik. Ya. Putar seperti ini. Pelan-pelan. Kalau keras, terasa keras, bisa dipukul lagi pakai ini ya Kang. Palunya yang gede, biar cerot. Iya, oke Kang Bro, selesai. Joss. Wes, baterai ini.